Baik, sekurang-kurang masa mengandung ialah 6 bulan. Ha, baik. Apa maksudnya? Gini. Maksudnya, kalau tak sampai masa sekurang-kurang mengandung, keluar anak, dia tidak panggil beranak. Okey? Sekurang-kurang masa hamil, 6 bulan. Maknanya jika anak itu keluar, kan anak keluarlah daripada rahim 6 bulan dan ke atas. 6 bulan keluar anak, 7, 8 kau andalah, 6 bulan dah ke atas dia panggil beranak. Jika keluar anak belum sampai 6 bulan dia panggil gugur. Itu yang biasa. Okay? Pasal ayat tu kita guna apa? Gugur. Mesti tak gugur. Orang kata gugur, aku gugur tak. Malam ni baru tahu. Apa makna gugur? Anak itu keluar, belum sampai usia 6 bulan dalam kandungan. Apa makna beranak? Anak itu keluar setelah berusia 6 bulan dan ke atas dalam kandungan. Jadi 7 bulan kau panggil gugur ke tak? Tak lah, beranak. 2 bulan tak cukup? Beranak tak cukup bulan. Okey, dah ada kaitan dia. Dia ada kaitan tentang solat atau tidak jika mati anak. Tidak ada tanda hidup, tak sampai 6 bulan, hanyalah dikapankan bersih tanam, tidak disolatkan. Okey. Ha, bila dah sampai 6 bulan walaupun mati disolatkan. Nampak? Ada beza pula. Macam haid tadi ya. Haid tadi bukanlah yang 7 perkara yang diharam tu saja. Nah, beratus-ratus dia. Nampak hukum berkait dengan haid. Nah, bab saka, kait dengan hudud, kait dengan kisah, kait dengan diak dalam bab jenayah. Ini haid. Titik darah. Nah.